Tengok bukan kali pun macam paling butuh di. Tak nak sia-sia ke? Ya, nanti malam-malam saya nak tidur, saya call lah. Aku tak dengar sebenarnya apa yang kau cakap. Eh, Allah, sorry. Apa dia? Kalau nak kenal orang lebih jauh lagi. Siapa dengan aku? Jangan aku. Sebab dia rasa kau Abang Long. Eh, bukan. Abang Long kat sini adalah tu. Kepala kotak tu. Alexander. Alexander. Kau Abang Long. Ini Ayah Long. Ya. Ini I nak cuti sebab I Long suka yang botak-botak. Mungkin esok lusa I buka kod servis I. Kak Long memang tu. Long, ingat aku dengan si pulau. Ya, yeah, betul tu. Yang petak tu suruh dia rogol kambing je lah, dik. Ayah tak. Ayah nak yang rambut macam opah tu. Nampak tu yang berdiri tu kan. Dia bagi ayam tu. Ayam. Sebiji ayam dia bawa. Tu bukan ayam tu ular. Ular dik. Ha, ular sedur. Baiklah kan. Kalau dia kurang eh dengan pulau. Ya. Macam orang tu dah tak minat lah. Takkan Kak Long ni? Dia nak yang botak tu je. Tak, botak tu tak nak lah bang. Oh, tak nak juga. Eh, botak ni senang je. Kalong. Ai nak yang macam opa tepi. Kalong. Kalong. Oi, Kalong. Botak ni senang. Tinggal ludah je dah kepala. Pelan kau yang mas. Ingat lelaki dia, Kak Long dulu pernah jadi lelaki dia macam mana. Aduh, sialah. Syak, kau kena nasi tu dalam kau, Syak. Aku tak pun lah, biar. Aku tak nak lah. Dedek, main duduk. Duduk atas bang. Ini masih. Eh, duduk atas lah bang. Atas lah bang. Tak apa bang, sini juga kita jadi kapal bukan sini kawan eh. Aduh. Saya nak simpan. Sayang. Saya boleh sayang apa? Tak apa. Ui, Kak Long. Ini yang belakang saya ni tak nak. Abang depan saya ni cakap bahasa apa sebenarnya? Kau eh? Aku tanya dia. Oh, dari reject semua kau eh? Cakap bahasa Perak ni. Abang punya bahasa macam bahasa Melayu lah bang. Tak ada. Kita main Perak jauh-jauh, main Kijau sini lah. Ah, jauh-jauh. Ni ya Perak ke boleh? Perak bang. Oh, baiklah. Aduh, galung. Asal ada lubang je ni. Asal ada lubang jadi ya bang. Baik, kita dah spread back. Tolong, I perlukan translator bahasa Cina dekat sini. Siapa-siapa? Kita jual VIP. I tak faham lah logat-logat ni. Masya Allah. Aku belum nafas lah. Aku banyak dosa lah duduk sini. Aku dah gerak. Eh, baby. Aku rasa kita boleh berbuat ni. Baru sampai tunggulah. Aduh. Eh, baru sampai dah 5 minit lebih sayang. Ya, awak nama apa? Sampai. Ha, tanya dia. Awak nama apa? Saya Jamal. Bukan kau. Kau lah Jamal. Oh. Kim Sojun, bang. Di depan aku ni. Ni, yang ni. Nama apa ni? Belakang saya ni, kak. Ya. Nama awak apa? Ini. Oh, bunga. Saya. Oh, bunga. Oh, bunga. Jom. Anak muka jantan-jantan dekat depan tu nampak yang putih-putih. Aduh. Penat sial gelak api ya. Aduh. Aku tak boleh lah mesti kat lu. Aku pasal aku dah tak larat, aku terpaksa keluar. Tidak, aku mati gelap kat situ ya kau tu.
Aku tanya diri kau awal bodoh. Cakap kepala botak besar sangat. Dia reject aku awal-awal. Dia cakap saya suka kepala botak. Lepas tu aku gelak-gelak-gelak kat dia. Itu yang dia reject aku tu. Aduh. Rosak bodoh. Sakit bodoh perut. Tak boleh lah. Alip Alexander macam mana? Weh, Lando bagi idea bawa Kak Long tu je bawa masuk geng kita, Man. Jangan. 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 Boleh tu, ngam tu. Apa dia? Kau memang ngam, aku dia nak ngam sebenarnya. Sebenarnya okey je. Sebenarnya okey. Bagi dia, dia adik girlfriend Alep Alexander. Macam mana? Tadi siapa kata nak try kau? Sekejap. Aku cakap terserang lah. Aku cakap kat si Bondan kan. Dia minat si K-pop ni lah. Kepala aku ni. Mana ni? Ni Jamal. Oh. Jamal. Jamal. Aku hantar kau. Saya minat Jamal. Sebab Jamal ni K-pop muka. Itu juga itu. Oh my god. Baik. Oh my god. Aku dah ejekkan dia untuk Jamal. Dengar soal Jamal. Kau mesti dengan dia punya. Yeah. Oh my god. Macam mana? Betul kan? Ajak dia pun dengan Jamal. Kalau Abang Syak setuju dia masuk, saya try ngorak. Aku tak nak ajak dia. Kau jangan. Tak jadi. Okay, macam ni sebenarnya. Kau pergi ngorak dia dulu. Ya. Yeah. Kita orang kat luar, kita orang dengar. Ya, yeah, betul. Go sekarang. Cepat. Eh, aku tak boleh asyik. Aku tengok orang bertepi pun macam babi. Eh, tak boleh dengar daripada luar ni. Hello? Apa kata kita masuk je, tapi kita jangan bersembang, bagi diorang sembang. Apa yang sangat? Dia datang balik. Sihat, Alhamdulillah. By the way, you jangan tanya duduk depan you tadi tu kan. Dia boyfriend you. Bukan engkau, dek. Dia, dek. Bukan engkau, akak ni. Akak ni? Ya. Bukanlah. Bukan eh? Orang random je kan? Ha? Bunga tak mengaku bunga? Eh? Kino tu hitam tu. Oh ya, betul-betul. Boyfriend you, I see. Barang ni. Teguk I ni. So dia ni dah use ke apa? Eh tak lah. Eh tak ada lah. Tak ada setia je tu. Oh setia bang. Ya sayang. Setia je dengan bunga. Sayang? Tiba-tiba ada angin lalu depan saya. Oh, tersilapkan kain kan? Dedek. Saya macam ternampak bayangan Kak Long. Bayangan Kak Long? Ya. Angin lalu, lepas tu nampak bayangan Kak Long. Dia ternampak bayangan Kak Long. Habis tu? Saya macam tiba-tiba macam terjatuh hati dengan Kak Long. Ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah. Buat macam mana Kak Long? Kak Long ada solid. Ada pendapat lah, solution. Saya ada solution, dek. Pencari lembu mana-mana tebuk lembu tu, dek. Cuti hari ni, dek. Boleh pun ada nampak bayang-bayang. Esok-esok pun boleh. Masalah dia dah penat kena rodok semalam. Ya orang pun janganlah buli-buli dia. Kesian dia tahu tak. Banyak-banyak orang pun juga dia nak cari. Angin kalau nampak pandangan tu, mak saya bagi tahu dia macam pandangan pertama. Ya, aku tak boleh lah tengok misal dia. Oh, bukan eh? Jolah kau, Bobby. Ya, betul. Rasanya abang nak letik betul, bang. Ya, betul. Jumpa betul. Dengan ustaz je, bang. Boleh duduk mengedap aku. Aduh, buta mata kau. Malam, dia tu mimpi Kak Long malam. Tak. Bukan semalam. Tadi baru tadi. Mimpi-mimpi Kak Long. Kak Long pun baru first time jumpa dia ni. Spender dekat butir tu. Malah dia tak nampak kau. Dia tak nampak kau. Bodoh kau boleh pasang. Bukan saya. Dia. Aku tengok sikit tadi. Dia mimpi tu. Mimpi tu pindah masuk ke saya. Lah, faham. Patutlah Kak Long batuk darah semalam. Tak apalah, dik. Tak tahulah, dik. Korang fikir-fikir macam ni, Kak Long batuk darah semalam. Batuk-batuk tu pula paku, dik. Berkerat pula tu. Siapa tak puas hati dengan Kak Long ni? Hei, tanya nama Kak Long sebenar. Nak tanya nama Kak Long ke, dik?
Nama sebenar. Nama Kalong apa? Sebenar I Kim So Jun. Kim So Jun. Kim So Jun. Muka ai tak nampak macam Kim So Jun. Nampak Kalong. Nampak Kalong. Apa pula tak nampak Kalong. Yang tak nampak tu kira buta lah kan. Ya betul tu. Tapi nama tipu apa Kalong? Ah, nama tipu Kak Long lah. So nama Kim So Jun. Nama perempuan apa Kak Long? Nama perempuan Kim So Jun lah. Itu bukan nama laki bogok. Tapi tengok gaya Kak Long ni macam Itulah. Ni ada buat barisan ke? Ah ya. Nak menanti ketibaan apa? Barisan ni. Barisan ni nak beratur. Ya. Okey, sorry. Apa nama awak, Di? Tengah bawa je lah. Okey, boleh. Mauri. Oh, Kogoro Mauri tu dalam Detektif Conan tu. Maudi. Tak adalah, dah nampak macam I dengar pun macam brand creator tu tak minat lah. Tak gambar. Kalau aku dengarlah sekarang. Okey, nama pernah apa? Bang, Kalong Lembu. Maudi. Okeylah. Dia kau tahu tak titik lembu tu bergoyang di lembu eh. Jauh sikit. Takut pula kat lembu. Kak lembu seko weh babi. Ayam tiba-tiba sekarang buat ni. Kim Sanju. Kak Long. Ni saya. Tanya Kak Long. Tadi kalau minat depan saya ni kan. Kak lupa. Kak tak ada ke Kak Long? Kak Long minat dia kan? Tak ada lah. I minat dengan jantan yang rambut putih tu. Rambut putih? Ya. Ada lari. Aduh, masa dia lari. Suara jangan lari. Depan tepi belakang, ai tak tahu nak layan. Oh, jap. Sudahlah kalau. Apa dia sayang? Eh, kau dekat mana? Dia dah suka sama lu. Lu kasi janji dia punya lah. Dia sudah mention lu. Dia sudah suka lu mah. Dia sudah suka lu mah. Sekarang lu kasi janji dia punya lah. Weh, asal kau lari weh. Dia dah bagi, dah panggil kau tu. Eh, belanja sikit. Belanja sikit. Jamal, Jamal okey. Tadi Jamal okey. Okey je. Kau pergi sekali tak macam mana. Layan je, tengok macam mana. Layan dia. Bagi sikit. Aku salah dengar. Tadi minat si Jamal. Lepas tu dia minat sini. Lalu dia minat aku tadi. Aku dah layan dah. Tapi dia minat kau. Ya, betul tu. Mananya sah dia minat kamu ni. Ya, lah. Payung sikit. Belanja satu kali tak macam mana. Awak tengok misalnya bawa kerun. Tak apa, try. Kita kau, tengok macam mana. Kau anggap yang macam kau tengah bersembang aku. Ya, yeah, betul. Kau pergi bersembang. Kau anggap dedek ni sebelah kau. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Tadi dekat aku dia betul-betul minat saya orang putih ni. Betul. Ha, betul. Ha, macam mana? Lepas kau keluar tu cak, ini gimana kat Indo? Okey. Jom. 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 Tak payah rambut, tak payah. Tak payah buat rambut, tak payah. Dia memang suka rambut. Wey. Hai Julia. Hai Julia. Yeah. Julia, habis kerja pukul berapa? Awak masih ingat saya ke? Ya. Abang ingat Julia sampai bila-bila. Julia habis kerja pukul berapa? Julia. Boleh percaya ke ayat sampai bila-bila tu? Ya, yeah, betul. Julia. Ya, saya. Jomlah. Jom apa? Dating. Asal tak boleh masuk ni? Asal tak boleh masuk ni? Kat situ tak masuk. Buka pintu. Itu staff saja. Ada mangga ni lah. Itu staff saja. Oh, tak apalah. Kita masuk ke depan lah. Ya, jom. Itu staff. Tak ada member tak masuk lagi tu kau tengok. Kita tengah pergi reporting. Tak apa. Kita tunggu. Dia akan masuk punya confirm. Jom, kasih jadi. Jadi. Weh. Kasih. Kak Long ni betul lah. Aku suka lah dia. Suka dia kau pergi layanan. Kalau dia
tengah broken sekarang. Ya Allah, pakcik botak ni datang daripada cik, mana ni? Cek cek dekat. Saya rasa tak ada. Botak gambar baru. Antak ni. Cek cuti hari ni. Tak ada hari ni I cuti sebab semalam katil air dah patah. So apa? Syak uli dekat tu. Gana sangat tu kalau sebab kata patah. Wah kau, ini kena makan. Ya, tepuk-tepuk tu dik. Seronok member eh. Patah ke tak? Lepas tu keluar tunjuk tu dia. Dekat atas tu, atas kanan. Masalahnya, dia duduk kat situ. Tak apalah, hari ni I nak cuti. Ya, dik. Cepat, Mal. Dah macam tu. Kau tahu, mesin mesin cucuk jalan tu, dik. Dia macam mesin tu, dik. Mana si rambut putih tu? Dia macam iya. Udah ada darah ni. Kau biar aku. Cuk, cap. Apa yang aku tengok ni kau biar betul, cap. Betul untuk nak ke? Hai. Alright. Cepatlah gambar. Duduk. Suara garang sikit. Relax. Benda ni bodoh masa selesai pasal baju jeans berangin rasa sejunya sian buku sakit tengkuk weh kalong kalong ya ya ni budak ni ada pick up line nak bagi kat kalong apa pick up line dia ah bagi Jamal weh Jamal lah kau jadi fotografer pula. Okey, kena. Okey, dia datang, Kalau rambut putih yang kalau minat kalau. Bukan dia, dik. Kata minat rambut putih tadi malam ni. Bagi nombor pun bukan. Oh, selamat. Alhamdulillah. Selamat. Oh, yang belakang akak rambut putih tu. Belakang Kak Long ni kan. Tengah duduk ni. Ah, yang tengah duduk dekat meja hujung tu. Ha. Ha, dia. Halo. Ni bunga ke? Weh, korang ni pun. Okey, dek. Ini bakal suami. Weh, gagal. Weh, gagal. Weh, gagal. Weh, bersemut. Malu duduk, Mak. Tengah-tengah makan lagi. Masak sisi dah, lambat lah. Malu duduk, weh. Lagi okey lah. Weh, babi. Apa dia? Tengah duduk ni sama gober. Jom, jom gerak-gerak. Aku nak pergi spa ni, spa. Jom. Didik, jom. Bunga. Bunga nak ikut abang tak? Pergi spa. Belum makan lagi. Orang. Oh, belum makan lagi ya? Baik. Pergi dulu. Ni, awet-awet ni. Ikut tak? Abang garang lah. Takut saya. Eh, mana dia garang? Saya takut. Ini suara romantik. Tak nak. Saya nak suara macam-macam. Baiklah. Ini di Conan. Ayah ada dengar muzik. Ada ke belakang? Ada. Hei, jom. Mana? Spa? Ah, spa. Dedek, bagaimana? Di spa kan? Nak pergi spa yeah, kan? Ya, yeah, betul. Tapi bawa Dedek tu. Kau bawa dia, Dedek. Baik. Jom lah, siapa nak aku? Aku kau dah kosong ni. Aku dah spa. Okay. Jom kita papi, kita ada biji warna putih tu, naik yang tu, ada kosong gitu. Jom. Aku ada kosong ni sebenarnya ni. Kena reject, tak apa.